Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sempurna segala kebaikan, sempurna segala kebahagiaan. Nikmat yang kiranya banyak orang yang ingin, bahkan membelinya walau dengan harga yang mahal. Nikmat yang mana setiap orang berusaha ingin mendapatkannya. Dan dia mau mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendapatkannya. Dialah nikmat ketenangan, nikmat rasa manisnya iman, nikmat kebahagiaan, kenyamanan yang tidak semua orang dapatkan. Ya, banyak orang yang dia berusaha mencari-cari ketenangan itu, rasa kenyamanan, kebahagiaan di dalam dada. Ya, bisa dia dapatkan. Tapi tak jarang itu hanya semu semata. Dia pergi ke bar-bar malam. Dia pergi ke tempat-tempat pelacuran. Dia pergi menghibur dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tapi apa yang dia dapatkan? Tidak. Dia hanya dapatkan hanya sekedar saja, sejenak saja, dan sangat semu kebahagiaan yang tak dapat dia rasakan sebagaimana yang mudah-mudahan kita semua rasakan. Nikmat iman manisnya mengamalkan agama yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali di segmen acara Nu'min Sa'ah. Kita kembali senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Nikmat iman yang masih Allah titipkan kepada kita, maka jaga dan tentunya terus dan terus kita perbaharui nikmat tersebut, karena kita ingin mati dengan iman tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di kesempatan kali ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita berbicara tentang nikmat lainnya. Ada nikmat yang begitu amat diimpikan, diinginkan oleh pasangan rumah tangga. Yang dia mungkin memiliki rumah yang besar. Dia memiliki kendaraan yang banyak. Dia punya lahan, harta, dan lain sebagainya. Tapi hanya kurang satu ini. Yaitu nikmat memiliki qurratu ayun. Perhiasan mata. Anak yang membuat dia nyaman, dia bahagia dengannya. Ya, kita akan berbicara tentang buah hati. Antara perhiasan atau ujian keimanan. Ya, berbicara tentang buah hati. Berbicara tentang anak. Tentu kita memiliki kisah masing-masing. Kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Yang tidak sedikit dari kita mendapatkan kebahagiaan karena memiliki anak. Namun ada juga orang yang dia malah dibawa kepada kecelakaan, kepada keburukan. Maka di sini dia, kita ingin tentunya agar kita memiliki anak, kita memiliki buah hati kita itu bisa menjadi penyejuk pandangan mata kita. Karena imannya, karena saleh dan salehahnya dia. Benar, dalam Al-Quran dikatakan jelas, Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Allah sendiri yang menjadikan
pandangan mata kita, kecintaan kita, keinginan kita kepada wanita dan anak-anak. Bahkan di dalam surga, di dalam surga sendiri, di antara balasan bagi kita yang berada di surga, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua, di antara balasannya, di antara nikmat yang Allah tunjukkan di dalam surga itu adalah kita melihat anak-anak yang berlarian, meladeni, melayani penghuni-penghuni surga. Anak yang membuat mata kita dimanjakan, membuat kebahagiaan kita semakin sempurna. Nah, tentu kita menginginkan kita memiliki anak-anak seperti ini. Anak-anak yang bisa membawa kita semakin beriman kepada Allah. Dan bukan malah sebaliknya. Anak-anak yang malah mencelakakan orang tuanya ke jalan, ke lubang-lubang neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu dari sinilah kita akan coba berusaha membawa keluarga kita, membawa anak, istri dan anak-anak kita sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dijaga dari siksa pedih api neraka. Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari pedihnya api neraka? Tentu tak lain tak bukan dengan ilmu agama. Nah, yang mirisnya kita, alangkah ruginya, alangkah celakanya jika engkau wahai para ayah, jika engkau wahai para suami, Anda minim dengan ilmu, minim dengan ilmu agama. Kemana kau bawa bahtera rumah tanggamu? Kemana kau bimbing anak-anak dan istrimu? Kalau bukan dengan ilmu agama, maka sangat jauh lebih wajib seorang ayah, seorang suami, dia punya ilmu agama sehingga bisa membawa istri dan anak-anak ke surga. Insya Allah kita akan lanjutkan nantinya membahas lebih dalam tentang nikmat anak. Apakah dia menjadi perhiasan, qurrata ayun, atau malah menjadi penjerumus, pendorong kita ke dalam lembah neraka. Insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga Allah senantiasa jaga kita semua dalam kebaikan dan dalam keimanan. Kembali kita berbicara tentang buah hati anak, perhiasan atau ujian keimanan. Ya, ujian keimanan atau juga perhiasan. Berbicara tentang perhiasan, tentu setiap orang menyukai apa itu, apalagi dia adalah seorang wanita, menyukai perhiasan. Dan itu adalah sifat manusiawi, sifat yang normal dimiliki oleh setiap orang, dan Allah memang memberikan hal tersebut. Hanya saja kita perlu tahu, kita perlu paham, ada kalanya perkara ini, ada kalanya bisa menjadi ujian bagi kita. Bagaimana dia bisa menjadi ujian? Ya, kita mungkin sering melihat ada orang tua yang dia mampu sanggup melakukan perkara yang dilarang oleh negara, bahkan oleh agama. Dia sanggup mencuri, bahkan dia sanggup melakukan korupsi. Dan ketika dicari tahu, di antara sebabnya adalah dia ingin memenuhi keinginan istri dan anak. Maka benar dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya istri dan anakmu adalah fitnah bagimu. Fitnah di sini maksud adalah fitnah bagi agamanya. Fitnah di sini maksudnya adalah membuat dia takut, khawatir,
atau bahkan membuat dia menjadi pelit, membuat dia jadi berani melakukan perbuatan dosa. Ini yang dimaksud dengan fitnah tersebut. Tidak jarang orang tua kehilangan akal sehatnya, kehilangan hati nuraninya. Dia rela, dia sanggup, dia mampu melakukan kecurangan hanya karena ingin melindungi anak. Ini yang terjadi. Di antara kisah yang terjadi, mungkin kita pernah dengar kisahnya Nabi Khidir ketika berjalan bersama Nabi Musa. Yang Nabi Musa diutus oleh Allah untuk belajar dari Khidir, dari Nabi Khidir ini. Nah, di antaranya ketika di perjalanan Nabi Khidir sudah mengatakan kepada Nabi Musa bahwasanya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Maka Nabi Musa mengatakan, aku akan berusaha untuk bersabar. Engkau akan dapat ya aku orang yang bersabar. Dia meyakinkan kepada Nabi Khidir. Maka berjalanlah mereka. Di perjalanan pertama dia lakukan ketika menyeberang sungai atau lautan, dia naik perahu. Nah, perahu tersebut ketika sudah sampai ke pinggiran, dia malah lubangi perahu itu. Nabi Khidir lubangi perahu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia marah, Nabi Musa marah. Kenapa? Dia udah dibantu untuk nyeberang, diberi tumpangan gratis, kok malah dilubangi perahu itu sampai karam. Artinya itu merugikan si punya perahu. Itu pertama kali Nabi Musa marah kepada Khidir. Khidir mengatakan, kan sudah kubilang, kau tidak akan mampu bersabar denganku. Maka Nabi Musa kembali meyakinkan, mohon maaf, karena aku mungkin saja lupa dan aku hilap salah. Maka kembali mereka berjalan. Kembali berjalan, nah ini yang menjadi syahid kita, yaitu ketika Nabi Khidir melihat ada anak-anak yang sedang bermain di pinggir pantai. Lalu dia datang kepada anak tersebut, dia bunuh anak itu. Kembali Nabi Musa marah. Dia emosi, dia katakan, kenapa kau membunuh jiwa yang tidak bersalah, jiwa yang masih suci? Maka Nabi Khidir mengatakan, nah, lihat, kau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Di waktu yang ketiga, dia meminta, ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa meminta agar dia dijamu suatu perkampungan, tidak ada satupun yang mau menjamunya, memberikan makanan kepadanya, tidak ada. Sampai dia jumpa suatu rumah yang rumah itu sudah hampir roboh, maka dia perbaiki rumah itu. Maka kembali Nabi Musa bertanya, berkata kepada Nabi Khidir, bukankah seharusnya kau bisa meminta upah dari memperbaiki rumah yang mau roboh itu, tapi kau tidak lakukan. Maka Nabi Khidir mengatakan, nah, disinilah terakhir kali kita bersama. Maka aku akan ceritakan apa sebenarnya hakikat dari apa yang kulakukan dari awal sampai yang ketiga ini. Nah, kita akan membahas tentang yang kedua, tentang membunuh anak. Nah, ternyata sebabnya kenapa Nabi Khidir yang dia sudah diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada yang lain, yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Katakan di sana bahwasanya anak yang aku bunuh itu, dia memiliki dua orang orang tua. Dia memiliki ayah dan ibu yang mereka adalah orang yang saleh dan salihah. Dan jika anak ini dibiarkan sampai dia dewasa, dia akan menjadi fitnah bagi orang tuanya, yang membuat orang tuanya bisa berpaling dari Allah. Maka dengan membunuhnya akan Allah ganti dengan anak yang saleh dan salihah, yang akan terus memelihara keimanan mereka kepada Allah. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita masuk di segmen yang ketiga, yang kita tadi membahas tentang buah hati atau anak yang bisa jadi dia menjadi perhiasan qurrata ayun
tapi juga bisa menjadi fitnah, ujian bagi kita, para orang tua. Nah, ketika kita sudah bisa melihat apakah anak istri kita ini membuat atau membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, selalu membuat kita bertambah keimanan kita, karena ketaatan mereka yang juga membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, atau malah sebaliknya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya, selayaknya kita senantiasa menyisipkan doa-doa kita. Di antara doa-doa yang bisa kita panjatkan di waktu-waktu yang mustajab, jangan sampai lupa untuk mendoakan mereka. Banyak di antara doa-doa yang memang sudah diajarkan oleh nabi-nabi kita, juga terdapat dalam Al-Quran banyak sekali. Rabbana hablana min azwajina wa jurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa di antaranya kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku, istriku itu sebagai perhiasan qurrata a'yun, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Itu meminta kepada mereka. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Sebagaimana kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Dia terkenal orang yang luar biasa keimanannya, keadilannya, kesalehannya. Dan dia ternyata memiliki seorang anak, anak yang tak kalah salehnya darinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat pertama kali sebagai seorang khalifah setelah meninggalnya saudaranya Sulaiman. Ketika setelah meninggal dan dia telah menyelesaikan fardu kifayahnya, dia ikut mengembumikannya. Yang dia telah mengurus semalaman suntuk bahkan berhari-hari, dan dia ingin istirahat. Dia ingin istirahat karena itulah kelelahan. Nah, ketika itu datang anaknya. Ketika dia mau istirahat, datang anaknya. Datang menjumpainya di tempat tidurnya. Dia katakan, wahai ayah. Bahkan dia katakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang hendak kau lakukan? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan padanya, aku ingin istirahat sebentar, wahai anakku. Sesungguhnya telah penat, telah lelah, letih kurasakan. Maka aku ingin mengambil rehatku. Lalu apa yang terjadi? Anak ini mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, siapa yang bisa menjaminmu tetap hidup sampai kau bangun tidur nantinya untuk menyelesaikan perkara-perkara kezoliman-kezoliman yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya, khalifah sebelumnya? Maka Umar bin Abdul Aziz, yang dia begitu lelah, capek mendengar perkataan semangat dari anaknya, kembali rasa segarnya, kembali dia kekuatannya, dia ambil anaknya, dia kecup keningnya. Maha suci Allah yang menitipkan kepadaku anak yang menambah keimananku kepada Allah. Nah, kita ingin anak-anak seperti ini. Kita ingin memiliki buah hati yang kiranya mereka bukan jadi fitnah untuk kita, yang membawa kita kepada kecelakaan, tapi sebaliknya yang membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Maka kaum muslimin, jangan bosan-bosan berdoa memohon kepada Allah agar kiranya kita diberikan anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Anak-anak yang kiranya mereka menjaga selalu sholatnya, menjaga mendirikan sholatnya, yang kita meminta kepada Allah, tentu terus meminta berdoa di waktu-waktu mustajab tersebut, agar kita diberikan anak yang saleh dan salehah, yang telah membantu kita, yang ketika kita telah tiada, dia mendoakan kita, sehingga kita mendapatkan keistimewaan sebagaimana dalam hadis dikatakan, ada seseorang yang terus dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Dan dia heran, kenapa bisa dia dinaikkan derajatnya? Ketika dia bertanya,
kepada malaikat-malaikat mengatakan kepadanya, ini disebabkan istighfar liwaladi lak. Ini disebabkan karena istighfarnya anakmu untukmu. Masya Allah. Coba lihat. Siapa orang tua mana yang tidak ingin dia mempunyai anak-anak yang kiranya anak-anak itu setelah peninggalannya terus mengirimkan pahala-pahala ibadahnya. Karena anak itu termasuk di antara amal jariah yang kita miliki. Yang walaupun kita telah tiada menjadi tulang menulang, kita tetap bisa dapat kiriman pahala dari mereka. Baik mereka niatkan untuk kita, mendoakan kita atau tidak. Karena amalan anak termasuk amalan orang tua. Namun sebaliknya, betapa sedihnya kita, sakitnya kita kalau melihat anak yang kita tinggalkan malah jatuh dalam keburukan, kebinasaan. Mereka malah bermusuhan, hantam-hantaman, bahkan saling membunuh hanya karena harta warisan yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita harus berusaha. Berusaha dan terus berdoa kepada Allah agar kiranya anak-anak yang kita tinggalkan, anak-anak yang benar adanya mereka, anak yang saleh dan salehah. Anak yang kiranya benar-benar menjadi investasi akhirat kita. Anak yang tentunya ketika di masa tua kita, dia benar-benar berbakti pada orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ini menjadi anak yang sangat kita impikan, idamkan. Baik untuk dunia kita, lebih-lebih lagi nanti untuk akhirat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua. Allah berikan kemudahan memiliki anak-anak dan tentunya istri juga yang dia membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan kesempatan kali ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Dan tentu kita juga mendoakan untuk Anda dan untuk kita sendiri dalam kebaikan, mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kita tutup dengan doa kepada Tuan Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.